Selamat datang kembali di channel YouTube Berita Kita Terkini. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Tabiat Ria Ricis diranjang diumbar Teuku Ryan, tersiksa demi kepuasan, baru bangun langsung siaga. Para pecinta dan para subscriber YouTube Berita Kita Terkini, segala gerak-gerik Ria Ricis dan Teuku Ryan tak henti disorot usai dikabarkan mengalami permasalahan rumah tangga. Meski mereka tampaknya kini sudah kembali akur, sederet netizen masih saja membicarakan rumah tangga Ria Ricis. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah perkara urusan ranjang dan servis Ria Ricis selama menjadi istri Teuku Ryan. Teuku Ryan rupanya pernah belak-belakan membongkar kebiasaan aneh Ria Ricis sejak menikah. Pengakuan itu dibongkar langsung oleh Teuku Ryan saat menjadi bintang tamu dalam tayangan YouTube The Onsu Family dan YouTube Trans7 Official pada 2021 lalu. Menurut Teuku Ryan, Ria Ricis kerap memintanya tidur tanpa mengenakan baju alias bertelanjang dada. Permintaan yang aneh-aneh iya sih, ada. Yang paling aneh tuh bahkan sampai saya, enggak dibilang tersiksa, tapi ini untuk kesenangan istri ya. Dia minta saya tidur enggak usah pakai baju, kata Teuku Ryan. Bukan tanpa alasan, Ria Ricis rupanya meminta Teuku Ryan tak memakai baju saat tidur karena ia ingin merasakan suhu hangat tubuh sang suami, sehingga ia tak lagi kedinginan. Karena dia bilang tubuh saya itu bisa menghangatkan dia, tutur Teuku Ryan dikutip dari YouTube Trans7 Official. Sementara itu, Teuku Ryan juga pernah mengatakan bahwa setelah menikah, Ria Ricis menjadi sosok istri yang sedemikian siaga terhadap suaminya. Ambil contoh, saat berada di ranjang, Ria Ricis selalu memberikan servis alias pelayanan dengan bertanya soal berbagai hal yang dibutuhkan suaminya, terutama saat pagi hari. Yang pasti, Ria Ricis jadi lebih siaga banget, aku baru bangun, di ranjang, langsung di depan mata ditanya, kamu butuh apa? Kata Teuku Ryan di YouTube The Onsu Family. Ria Ricis lantas mengiyakan ucapan Teuku Ryan. Ia mengaku punya kebiasaan menanyakan apa saja yang dibutuhkan sang suami saat bangun tidur. Teuku Ryan, belum ngomong, aku langsung, nanya, abang butuh apa, ucap Ria Ricis. Sebagai informasi, Ria Ricis resmi menikah dengan Teuku Ryan pada 2021. Dari pernikahan tersebut, Ricis dianugerahi seorang putri yang diberi nama Katraifa Aramoana. Sebelum menikah dengan Teuku Ryan, Ria Ricis sempat dikabarkan dekat dengan Atta Halilintar hingga Haris Frieza. Namun pada akhirnya, hati Ria Ricis berlabuh kepada Teuku Ryan yang pertama kali ditemuinya di Aceh. Para pecinta dan para subscriber YouTube Berita Kita Terkini, ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.